hilangkan pikiran bunuh diri ya. Apakah kau bisa jamin? Insya Allah enggak lah, kalau kita memang dekat sama Allah. Terkait juga dengan tadi apa yang saya lihat juga di penglihatan batin saya, Tara. Bahwa suaminya sebenarnya acak-acakan seperti ini. Saya merasakan ada energi yang aneh di dalam tubuh suaminya. Seperti menganut ilmu sesat, tapi nggak make sense. Ada bola api. Apakah Ibu Dewi pernah merasakan kejanggalan pada kala itu? Ya memang waktu saya sebelum menikah dengan ayahnya, memang dia mempunyai indera keenam dan itu diasah. Dan dia memang punya pasien. Sampai saya ancam pilih saya atau pilih pasien. Karena saya orang normal. Dan menurut Ibu itu ada hubungannya kah dengan situasi sekarang? Iya, pasti. Dalam hal apa Ibu menurut Ibu? Ya, kan dia ayahnya, darah dagingnya. Kan mempengaruhi anak kan gampang dia. Karena kan memang dia tinggal satu rumah. Roy, menurut kamu ada nggak kemungkinan itu? Bahwa mantan suami mungkin menggunakan kemampuannya dalam mempengaruhi anak untuk membenci Ibu? Ada. 100% di sini saya lihat ada pengaruh itu. Tetapi bagaimana caranya seorang ibunya untuk menanggapi gimana caranya untuk menghadapi masalah ini? Itu yang paling penting. Terlepas dari ayahnya menggunakan sosok makhluk gaib atau tidak, itu sudah masuk ranah yang mungkin mereka mereka yang punya urusan. Tetapi saya pengen banget Ibu Dewinya bisa menghadapi situasi masalah ini kan biar bisa lebih bijak ya, Tara. Dan di sini saya menggambarkan satu kegelapan. Saya menggambarkan lukisan yang bentuknya abstrak sekali dan ini adalah bola api yang hitam. Saya ngerasa dia tersesat di jalannya dia dan tidak bisa keluar dari lingkungannya, black magic. Saya pengen banget nih, Ibu Dewi, teruskanlah, panjatkanlah doa-doa sesuai dengan keyakinan Ibu Dewi supaya bisa kembali ke semula. Saya yakin, dan kamu berdoa yang gini, saya pengen anak saya kembali karena memang daging saya. Saya pengen situasi itu kembali. Kamu benar-benar meresapi sebelum tidur. Karena pada saat sebelum tidur, itu alam bawah sadar kita tuh akan diformat ya. Apakah seperti itu, Tara? Iya, akan masuk ke alam bawah sadar. Masuk ke alam bawah sadar dan kemudian doakanlah itu sebelum tidur dan sebelum tidur. Dan yakinilah seolah-olah pretending kalau memang itu sudah terjadi. Jadi kayak main theater of mind gitu. Jadi itu yang saran dari saya, Roy Kiyoshi. Tara, ada yang ditambahkan? Iya, saya juga melihatnya mungkin kalau dalam posisi anak, dalam kondisi yang kejepit ya. Gimana pun juga seorang anak juga mencintai ayahnya, mencintai ibunya. Mungkin situasi sekarang membuat anak ibu juga nggak bisa membuat keputusan. Artinya kalau saya pergi ke ibu, ayah saya akan terluka. Kalau saya tetap dengan ayah saya, ibu saya akan terluka. Kadang-kadang situasi ini akan membingungkan anak. Dan seringkali situasi yang membingungkan pada akhirnya membuat anak untuk tidak melakukan action apa-apa. Kenapa harus ada kata-kata, kamu bukan ibu saya lagi, itulah yang bikin saya sakit. Dalam kondisi ketika anak ini berada dalam konflik, mungkin penuh dengan tekanan dari sana-sini, timbulkan kemarahan, timbul suatu kemarahan. Dan pada saat orang itu lagi marah, seringkali logikanya kan tidak jalan. Ya, sehingga mungkin saja keluar kata-kata yang jadinya menyakiti, gitu. Dan kalau saya setuju dengan apa yang tadi Roy bilang, bahwa karena ibu itu akan selalu punya hubungan yang lekat dengan anaknya, maka usahakan tetap lakukan kebaikan-kebaikan apapun yang bisa ibu lakukan sebagai seorang ibu. Artinya ya tetap menghubungi, mencari cara untuk berkontak, menyampaikan rasa kangen, rasa sayang dengan gimana pun caranya, sehingga nanti anak ibu akan merasakan itu.
Walaupun tidak dibalas. Meskipun belum dibalas. Meskipun belum dibalas. Tebarkan terus ya, Tara ya. Kekuatan cinta kasih seorang ibu yang tidak ada batasnya. Betul, artinya meskipun itu hal yang menyakitkan buat ibu, tetapi ibu bisa menunjukkan bahwa saya sebagai seorang ibu tidak menyerah loh terhadap kamu. Sehingga ada kalanya juga kamu mungkin baiknya untuk juga tidak menyerah terhadap saya sebagai ibu. Itu ibu tunjukkan mulai dari diri ibu daripada menunggu anak ibu yang melakukannya. Betul sekali, saya sependapat dengan Tara. Jadi bisa mengalahkan ilmu hitamnya dari ya. Bapak? Kalau jawaban saya ya sama Tara pasti iya. Kekuatan cinta kasih seorang ibu itu kan tiada batas, pasti bisa mengalahkan semuanya. Dan yang terpenting ibu, ketika ibu lakukan itu, tidak ada rasa penyesalan. Karena ketika ibu tidak melakukan apa-apa, rasa penyesalan itu akan muncul dan itu yang akan membuat ibu nantinya masuk ke ranah keputusasaan tadi. Dan malah akhirnya membuat ibu jadi berpikir untuk melakukan tindakan yang aneh-aneh. Semoga ibu bahagia selalu, saya berdoa. Terima kasih. Ya. Mudah-mudahan bisa berhasil dengan kekuatan dari acara ini, saya bisa punya semangat baru gitu. Bisa menghubungin anak saya lagi. Ibu benar nggak ada yang mau disampaikan pada anak ibu? Seperti katanya Mas Roy bahwa tidak ada bekas ibu. Sejelek apapun seorang ibu, tetap dia yang melahirkan kamu dengan taruhan nyawa. Selama 9 bulan, kamu di dalam rahim. Dan lahir dengan taruhan nyawa seorang ibu. Dengan satu kata, kamu tidak menganggap ibu kamu lagi, itu suatu goresan yang paling dalam buat ibu. Sabar ya. Tentu kita berharap pesan baik ibu bisa didengar dan bisa betul-betul dirasakan oleh anak ibu ya. Iya. Jangan sedih ya. Mungkin itu saja yang bisa saya bantu hari ini. Tara, ada yang perlu tambahkan kah? Ibu tidak menyerah ya untuk tetap menghubungi anak ibu sebagai cara ibu untuk menunjukkan bahwa ibu betul-betul mencintai dan tidak akan pernah menyerah pada anak ibu. Dan mudah-mudahan hal baik yang ibu lakukan bisa segera membuahkan hasil. Betul sekali. Terima kasih ibu telah berbagi cerita dan inspirasi. Semoga mudah-mudahan anak ibu langsung bisa menghubungi habis gini. Terima kasih Mas. Terima kasih. Silakan. Tadi sempat juga ya kalau misalnya seorang anak tidak mengaku ibunya tuh gengsi atau apa itu sebenarnya kalau secara psikologi? Iya, kalau saya melihatnya tadi sih ada kemarahan. Yang kita nggak tahu ya kemarahannya karena apa. Memang karena memang dihasut atau memang ada sesuatu masalah yang belum selesai. Dan ya tadi kemarahan tadi bisa membuat seseorang tuh bisa berkata sesuatu yang memang nggak baik. Sepantasnya gitu ya. Tapi saya bisa merasakan sih sebagai seorang ibu ya, iya. Rasanya pasti nggak nyaman sekali. Apalagi dibilang kamu bukan ibu saya gitu. Itu kan perasaan yang menyakitkan sekali ya, pastinya. Baiklah. Setiap insan manusia adalah tamu, dan kehidupannya adalah titipan. Tamu akan pamit untuk meneruskan perjalanannya, dan titipan akan dikembalikan kepada pemiliknya. Sampai jumpa. Thank you.